Doang. Oke teman-teman ya, ini daun sirihnya teman-teman. Sirihnya sekarang saya ngambil air hangat dulu teman-teman. Ini air hangatnya seperti biasa saya akan rendam dulu ini ya. Saya akan rendam dulu daun sirihnya teman-teman ya. Pakai air hangat teman-teman. Direndam dulu daunnya. Oke teman-teman, kita tunggu dulu sebentar ya, minimal 10 menit. Saya oleskan dulu ke tangan saya teman-teman. Teman-teman ya, ini sudah halus nih ya. Daunnya sudah saya haluskan semua, tinggal saya campurkan. Ini pakai kita daun sirih hijau teman-teman. Kita tambah air hangatnya lagi. Wow. Saya pakai sarung tangan dulu teman-teman. Sudah sedikit aman ya. Nami mau mandi lagi. Ya Nami. Ini mandi air hangat Nami pakai daun sirih Nami. Sini Nami ya, kita pindahkan ininya Nami. Biar enak mandinya Nami. Sini. Kita kasih dulu sedikit demi sedikit teman-teman, kita basahkan dulu pakai tisu ya. Ini tisu teman-teman, bukan kertas. Ada yang mengatakan ini kertas ya. Enak kan? Enak kan? Sini. Lalu kita masukkan teman-teman. Kali ini saya memakai daun sirih yang berwarna hijau teman-teman. Daun sirih hijau ya. Dia ada dua jenis macam sirih, yang merah dan yang hijau. Nah, besok kita akan memakai yang berwarna merah teman-teman. Itu udah saya rendam tuh. Seperti keinginan teman-teman ya, merendamnya dalam air hangat. Rebusan daun sirih.
Teman-teman ya, nah, udah bersih ya kakinya ya. Itu akibat direndam pakai air sirih teman-teman. Enggak. Ayo, ayo. Nah, dia ke malah kesenangan teman-teman. Malah keenakan nih berendam di air hangat ini. Ayo, sekarang kita keringkan ya, ya. Sudah selesai kita mandikan teman-teman. Seperti biasa kita akan keringkan dulu teman-teman ya bulunya ya. Kita akan keringkan dulu bulu-bulunya semua. Setelah itu nanti kita lanjut memberikannya obat teman-teman. Obat salepnya ya, olesnya Asifar. Walaupun sekarang sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Apanya teman masih ada sedikit-sedikit nih seperti ini. Yang merah-merah ini ya. Nih. Nah. Nih yang di tangan. Ini masih ada teman-teman ya. Nih. Nih. Yang di bagian ekornya masih ada teman-teman. Jadi kita harus memberikan obat Asifarnya juga tetap ya sampai dia sembuh ya teman-teman ya. Kita harus kasih obat oles juga ya Nomi, agar Nomi cepat sembuh. Oke Nomi. Tuh di bagian mata juga masih merah. Jadi kalau ya, teman-teman, ini belum sembuh ya nih, ini. Ini belum sembuh nih. Bagian kepala ini tinggal sedikit lagi teman-teman nih. Tinggal sedikit lagi ya. Keringkan dulu ya. Itu kita pakai obat Asifar ya. Bagian kaki masih merah-merah. Tapak kakinya masih ada sedikit-sedikit nih. Ini juga ini bintik-bintik merah nih. Oke teman-teman ya, saya akan mengeringkannya dulu. Kita mempersingkat waktu aja teman-teman. Nanti setelah kering, kita akan langsung memberikan obat salepnya teman-teman ya.
Ini saya keringkan dulu dan kita lanjut nanti di pemberian obat salepnya yaitu Asifar, teman. Oke, saksikan di next video.